Latihan Keamanan Bendungan. Unit pengelola bendungan di PJT 2 dan stakeholder bendungan yang dikelola PJT 2. Pengajar Anton Mardiono, ST.M.Tech. Video ini persembahan dari Water and Renewable Energy Learning Center. Saya hanya share mengenai unit pengelola bendungan di PJT 2 kaitannya dengan adanya bendungan Juanda, bendungan Kamojing, dan bendungan Cipancuh. Teman-teman juga jadi harus paham bahwa karena ada ketiga bendungan itu, maka PJT 2 harus memiliki unit pengelola bendungan. Kenapa kita harus memiliki unit pengelola bendungan? Karena memang harus ada wadahnya untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang terkait dengan operasi, pemantauan, pelaporan, pelaksanaan tindak darurat, dan segala-galanya dengan maksud untuk mencapai fungsi bendungan yang maksimal. Suatu bendungan ini akan maksimal apabila fungsi keamanan dan manfaatnya itu bisa maksimal. Kemudian dari fungsi dan keamanannya, memang kita harus banyak masuk ke dalam beberapa sektor yang terkait dengan prasarananya. Yang pertama adalah tubuh bendungannya. Kemudian tubuh bendungan itu tadi juga sudah mungkin disampaikan, di sana ada bangunan pelengkapnya, ada instrumennya, dan ada fasilitas pendukungnya. Selain itu kita juga ada waduknya, yaitu lingkungan perairannya. Di mana di waduk itu faktor lingkungan itu sangat berperan. Contohnya adalah green belt-nya, yaitu vegetasi atau tanaman atau lahan hijau yang berada di sekitar waduk. Kalau tidak salah itu berjarak kurang lebih 50 sampai 100 meter dari elevasi tertinggi muka air. Kemudian selain itu juga kita bicara lebih ke hulu, kita harus menjaga dari catchment areanya. Pengelolaan dari suatu bendungan, pengelolaan dari suatu bendungan itu merupakan suatu pengelolaan sumber daya air terpadu. Jadi PJT 2 ini hanya sebagai bagian dari para stakeholders yang terlibat di dalam pengelolaan bendungan secara terintegrasi. Karena memang ada beberapa stakeholders lain yang terlibat. Ya. Ada beberapa stakeholders lagi yang lain yang terlibat. Contohnya Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, kemudian ada pemerintah daerah setempat, kalau di kita ada Purwakarta, kemudian ada Cianjur, ya, untuk di sekitar bendungannya, kemudian ada Kerawang, kemudian untuk catchment-nya sampai ke atas, sampai ke Kabupaten Bandung, sampai ke Kota Bandung. Nah, semua ini harus terintegrasi. Siapa yang melakukan integrasi ini, PJT 2 harus memiliki suatu unit khusus atau wadah khusus yang namanya unit pengelola bendungan. Next. Dasar hukumnya, nah, teman-teman harus hafal ya dengan yang namanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 19. Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang SDA. Silahkan dibuka, silahkan di-download, pelajari undang-undang ini. Ya, teman-teman harus hafal di dalamnya ada apa saja. Ya. Di situ nanti kita bisa melihat bahwa pengelolaan sumber daya air di negara kita itu perlu perhatian khusus dan serius. Karena memang
sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Silakan pelajari posisi PJT2 ada di mana di dalam undang-undang SDA ini. Baik itu dari sisi pengelolaan SDA-nya, termasuk pengelolaan bendungan, ya, termasuk kegiatan operasinya teman-teman di lapangan itu ada di dalam posisi mana di dalam undang-undang ini, ya. Kemudian ada terkait dengan pengusahaannya, teman-teman mengalirkan air dari bendungan sampai curug, sampai Tarum Barat, Tarum Utara, Tarum Timur, dibagi lagi di masing-masing kos regulatornya, di bangunannya. Nah, itu ada di mana penugasan undang-undang? Itu kitab kerja kita. Nah, jadi harus hafal teman-teman. Paling tidak terkait dengan hal ini ada di pasal berapa, terkait hal itu ada di pasal berapa. Kalau isinya silakan dibuka nanti undang-undangnya. Undang-undang yang kedua adalah tentang Pemda nomor 23. Ini kaitannya sebenarnya bahwa kita harus berdampingan dengan pemerintah daerah setempat. Memang kewenangan mereka itu diatur di dalam undang-undang. Di segala sektor. Di sektor perhubungan kita juga berdampingan dengan mereka. Di sektor industri kita berdampingan dengan mereka, dengan Pemda. Nah, untuk sumber daya air pun, karena pengelolaan sumber daya air itu adalah tadi sifatnya terpadu, kita berdampingan juga dengan pemerintah daerah. Ini tidak perlu didalami terlalu detail oleh teman-teman. Cukup dicermati saja pada saat teman-teman melakukan kegiatan di lapangan. Itu bersinggungan nggak sih dengan teman-teman Pemda? Memerlukan bantuan nggak sih dari mereka? Gitu. Itu dicermati sambil berjalan pun bisa. Yang ketiga, Permen PUPR nomor 27 tentang bendungan. Ya. Ini juga wajib dipelajari dan dibaca. Ya. Paling tidak teman-teman sudah tahu isinya apa, walaupun tidak diimplementasikan di tempat kerja teman-teman, karena memang tidak terkait langsung. Yang di wilayah 1 mungkin tidak terkait langsung, ya. Di wilayah 2, teman sebelahnya yang di Kamojing itu terkait langsung. Tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti berotasi atau ada mutasi menduduki tempat itu, ya. Sehingga nanti sudah bisa memiliki landasan pemahaman terhadap bendungan itu seperti apa. Tidak perlu membuka dulu dokumen-dokumen teknis lainnya. Pelajari dulu ini, di permen itu sudah cukup lengkap. Ya. Bagaimana kegiatan perencanaan, pembangunan, pemantauan, operasi, dan pemeliharaan. Minimal teman-teman tahu, oh di sini ada ini, diatur mengenai itu, diatur mengenai operasi, diatur mengenai keamanan, pemantauan, implementasi, semua di sini. Next. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi di dalam permen itu teman-teman bisa melihat bagaimana kita harus mengoperasikan, ya, kemudian memelihara, bahkan sampai pada saat nanti suatu bendungan sudah tidak bisa diberdayakan lagi fungsinya atau sudah berakhir lifetime-nya, apa lifetime itu, umur pakainya, umur operasinya. Nah, sehingga suatu bendungan itu harus ditreatment khusus untuk nantinya bisa menjadi suatu bangunan yang tetap bermanfaat. Kemudian di dalam permen itu juga ada beberapa aspek yang tadi sudah saya sebutkan, OP, konservasinya, daya gunaan. Nah, teman-teman harus sudah baca semua apa yang ada di dalamnya. Nah,
melalui training hari ini dan besok, teman-teman wajib membaca termon ini. Supaya paling tidak terpikirkan di dalam benak teman-teman, oh untuk bendungan itu pengaturannya seperti apa, ada di permen mana. Lanjut. Ini lanjut saja. Lanjut juga, ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, di sini kita melihat lagi bahwa sebenarnya pengaturan keamanan bendungan itu memiliki tiga pilar ya. Pilar yang pertama itu dari desainnya pada waktu konstruksi, kemudian pilar yang kedua itu pada waktu pemantauan dan operasinya, dan pilar yang ketiga itu adalah pilar pada saat kita menghadapi kondisi darurat. Pilar nomor dua dan pilar nomor tiga itu yang menjadi tolak ukur sebesar apa, sebisa apa, secakap apa PJT2 melakukan pengelolaan terhadap suatu bendungan. Ya, jadi kalau kita PJT2 mau dinilai cakap dalam pengelolaan bendungan, kita harus bisa melakukan khususnya pilar 2 dan pilar 3 itu. Operasi dan pemeliharaannya, serta bagaimana kita menghadapi kondisi darurat. Kedua pilar ini sudah kita miliki dokumennya. Ya. Secara resume, secara substansi, itu nanti akan menjadi bahasan dalam hari ini dan besok. Jadi, teman-teman bisa melihat itu semua nanti secara garis besar mulai dari hari ini, dari sisi keamanan bendungannya, kemudian tindak daruratnya, kemudian besok itu dari sisi operasinya, ada APNOP, ya, pemeliharaannya, kemudian di hari Rabu itu juga nanti ada pemantauan, masih kaitnya dengan operasi dan instrumentasi. Nah, tadi saya sempat mendengar percakapan ya, Pak Hari menanyakan kepada salah satu teman, kemudian teman menjawabnya, itu biasanya dilakukan oleh asmen saya, Pak. Nah, itu suatu jawaban yang mungkin jawaban ngeles. Ya. Jadi, sekarang oke, kita masih belum bisa menjawab pertanyaan beliau, ya, tapi paling tidak 3 hari ke depan, secara prinsip teman-teman sudah bisa menjawab. Walaupun secara detail tidak bisa menjawab, bilang aja, Pak, saya buka dulu ya, saya lihat dulu seperti apa detailnya. Tadi saya ditanya oleh Pak Hari aja minta izin, Pak, saya lihat dulu Pak datanya, dokumennya. Karena saya pun tidak mampu untuk mengingat semua angka-angka narasi ya, yang terkait dengan dokumentasi di bendungan ini. Tapi paling tidak kita sudah tahu, oh ini ada di sini, oh ini ada di situ. Teman-teman bisa buka. Jangan ngeles, gitu ya. Jadi, it's okay buat hari pertama, tapi hari kedua, hari ketiga, teman-teman bisa menjawab secara lebih baik. Lanjut. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan tadi, operasi, pemeliharaan, dan penanganan tindak darurat, ya, PJT2 memiliki wadah yang namanya unit pengelola bendungan. Jadi ini pun diatur di dalam permen. Di dalam unit pengelola bendungan ini
diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan kewenangan terkait dengan jabatannya. Kompetensi bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan cara training seperti hari ini, dengan cara belajar, dengan cara membaca, dengan cara mengulik, dengan cara mengimplementasikan, dengan cara melakukan, dan mengevaluasi diri sendiri. Maka kompetensi teman-teman akan naik. Kalau kompetensi teman-teman naik, itu pasti akan mengisi posisi di unit ini. Kalau posisi unit ini kosong, dan di atas teman-teman tidak memiliki kompetensi tadi, maka teman-teman memiliki kesempatan untuk mengisi posisi di unit ini, walaupun itu adalah sebenarnya tempat bagi atasan kalian. Lompatan-lompatan kompetensi tadi itu bisa menjadi lompatan-lompatan karir teman-teman. Melalui jalur apapun, salah satunya adalah suatu posisi di unit. Dan kita memiliki yang namanya unit pengelola bendungan. Ya. Jadi kalau tadi teman-teman dari wilayah 4 lihat asmennya sudah tahu banyak, jangan jadi nggak mau tahu. Ikutin asmennya supaya bisa tahu banyak juga. Ya. Pada suatu saat asmennya pindah ke tempat lain, siapa tahu itu menjadi posisi untuk Anda. Di dalam UPB ini, ada yang namanya Kepala Unit Pengelola Bendungan, ada yang namanya Kepala Subunit, kemudian ada yang namanya Koordinator. Koordinator di sini kaitannya dengan data dan evaluasi. Mungkin teman-teman pernah hadir di dalam knowledge sharing yang dilakukan ULD pada waktu itu, saya mengisi yang membahas terkait dengan bagaimana pentingnya data. Ya, di sini kita melihat lagi bagaimana pentingnya data. Bahwa data terkait dengan operasi bendungan, ya, itu sangat penting bagi kita untuk bisa melakukan pengelolaan bendungan dengan baik. Ada data evaluasi operasi, ada data pemeliharaan, dan ada data pemantauan. Jangan berpikir hanya tertarik dengan data yang kaitannya dengan pemeliharaan, karena banyak kerjaannya. Ya, sebenarnya di pemeliharaan itu paling cetek ilmunya. Yang paling dalam ilmunya itu adalah di operasi dan pemantauan. Jadi tertariklah dengan operasi dan pemantauan. Karena disitulah teman-teman bisa bicara banyak nantinya. Lanjut. Tadi saya sampaikan bahwa di dalam pengelolaan bendungan Juanda, kita berdampingan dengan stakeholder lain. Ya. Dan sama-sama secara struktural, itu stakeholder lain juga memiliki unit pengelola bendungan. Dalam hal ini adalah BBWS Citarum. Jadi tadi pagi baru saya mendapatkan pencerahan lagi bahwa di atasnya UPB Bendungan Jatiluhur, UPB Cirata, dan UPB Saguling itu ternyata direkomendasikan adalah satu lagi UPB Kaskade Citarum. Nah, ini yang tadi pagi dibahas, siapa yang seharusnya menjadi ketua di dalam atau kepala UPB Kaskade Citarum. Secara normatif dari
struktur regulasi dan struktur pengelolaan dan regulasi pengelolaan suatu wilayah sungai yang ada, maka tadi menjadi salah satu usulannya adalah adanya kepala unit pengelola bendungan Kaskade itu ditempati oleh kepala DBWS Citarum. Teman-teman jangan sampai tidak familiar dengan DBWS ya. DBWS itu menjadi salah satu stakeholder utama kita yang berdampingan di sisi manapun, baik di sisi perencanaan, di sisi pengelolaan, di sisi operasi di lapangan, semua itu ada kehadiran DBWS di sana. Termasuk adalah dalam pengelolaan bendungan. Jadi wadahnya kita punya UPB dan DBWS pun memiliki UPB. Dan secara struktur level mereka di atas UPB DBWS itu di atas UPB-nya kita. Karena UPB Jatiluhur Bendungan Juanda itu dalam hal ini adalah saya, itu nanti akan berkoordinasi dalam garis komando di bawah dari UPB Bendungan Kaskade Citarum. Di internal PJT, UPB ini di-SK-kan oleh direksi. Ya. UPB ini di-SK-kan oleh direksi. Dan di dalam pengisian posisinya, siapa kepala UPB-nya, siapa koordinatornya, siapa pelaksana datanya, untuk operasi siapa, untuk pemeliharaan siapa, kemudian koordinator tugasnya siapa, itu saya kemarin mengevaluasi kompetensi dari teman-teman semua. Siapa yang pantas duduk di situ. Nah. Dan saya kasih clue di sini bahwa ini sekaligus lapor kepada senior saya Pak Hari dan Om Joko bahwa kompetensi teman-teman untuk mengisi posisi di UPB ini masih secara kompetensi adalah rata-rata cukup. Hanya 1-2 orang yang sudah di atas cukup atau bisa kita katakan cakap dan pas untuk di posisi ini. Artinya apa? Artinya kesempatan teman-teman untuk berlomba menempati posisi di sini itu sangat besar. Ya, tunjukkan kompetensi kalian, pacu kompetensi kalian supaya bisa menduduki posisi di UPB ini. Karena kondisi yang sekarang itu masih rata-rata. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kehandalan atau performa dari PJT 2 itu salah satunya dinilai bagaimana kita mengelola bendungan Juanda. Kalau teman-teman ingin nama PJT 2 baik, salah satunya adalah kita harus mengelola bendungan Juanda dengan baik. Dan posisi sebagai pengelola di dalam UPB itu masih sangat terbuka. Karena memang kompetensi kita masih rata-rata cukup. Padahal bendungan Juanda adalah bendungan terbesar di Indonesia dengan manfaat yang sangat luar biasa di sektor irigasi, ketahanan pangan, ketahanan air minum, ketahanan air industri, pengendali banjir, pengendali daya rusak, yang seharusnya diisi oleh teman-teman semua yang memiliki kompetensi di atas cukup. Dan kami dari direksi berharap semakin banyak training seperti ini akan memacu kompetensi dari teman-teman semua untuk bisa semakin baik di sektor ini. Lanjut. Ini secara utuh struktur organisasi unit pengelola bendungan yang ada di PJT 2. Teman-teman bisa lihat berapa banyak pos-pos penting yang ada di sini.
karena kita memiliki tiga bendungan, maka kita memiliki tiga sub UPB, yaitu sub UPB Juanda, itu terkait dengan wilayah 4, kemudian sub UPB Cepancu, itu terkait dengan wilayah 3, kemudian sub UPB Mojing, itu terkait dengan wilayah 2, dan ada lagi sub UPB bidang hidromekanikal bendungan Juanda, itu terkait dengan wilayah PLTA. Ke bawahnya secara komando tadi para manajer terlibat, ada ahli teknik keamanan bendungan, kemudian di bawahnya juga ada lagi pemantau, para tenaga pemantau yang diisi oleh para asmen, kemudian di bawahnya lagi ada asisten pemantau yang diisi para supervisor, ya. Kemudian ada lagi staff, ya. Di mana tadi saya sampaikan sangat terbuka posisi-posisi ini diisi oleh teman-teman yang non-struktural, tapi memiliki kompetensi yang sangat cakep. Jadi, ayo kita tingkatkan kompetensi kita supaya kita bisa berkontribusi melalui unit pengelola bendungan Perum Jasa Tirta 2. Dan siapa yang sudah bisa menguasai ilmu terkait bendungan, itu insya Allah tidak akan jauh rezekinya. Karena di negara ini sangat jarang tenaga ahli seperti Pak Hari, seperti Om Joko yang bisa menjadi pembimbing di dalam operasi bendungan di Indonesia. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi di dalam 2 tahun terakhir ini sudah mencanangkan program pembangunan bendungan, 65 bendungan, yang nanti pada saat sudah selesai, sempat tercetus oleh Pak Menteri, itu akan dioperasikan oleh PJT 2. Tinggal bagaimana regulasinya bisa menyesuaikan itu. Baik PJT 2 maupun PJT 1, itu menjadi salah satu O&M provider, operasi dan maintenance provider, yang sempat disebut Pak Menteri sebagai calon pengelola bendungan-bendungan yang sedang dibangun. Nah, itu suatu tantangan bagi kita, khususnya bagi kami, direksi, supaya statement Pak Menteri ini bisa terwujud. Pada saat ini terwujud, maka tenaga-tenaga dari internal PJT 1 dan PJT 2 dululah yang pasti akan diberdayakan. Itu sebagai mimpi kita ke depan. Mimpi yang sangat besar bisa tercapai, ya, melihat peta dari pengelolaan bendungan yang ada saat ini. Lanjut. Di dalam UPB itu tentunya sangat erat kaitannya dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan yang harus dikerjakan di lapangan, ya, terkait dengan pembacaan instrumentasi, analisa, ya, kemudian check and recheck yang harus dilakukan, analisa laporan kepada pada stakeholder yang berada di wilayah Sungai Citarum dan di pusat, kemudian berkontribusi juga di dalam mereview rencana tindak darurat. Nanti mengenai tindak darurat juga suatu topik yang sangat menarik, ya, teman-teman nanti bisa mendapatkan pencerahan dan ilmu dari narasumber yang lain. Saya sendiri masih terus belajar mengenai tindak darurat ini, ya. Pesan saya ke teman-teman tadi, ya, ambil keywordsnya, ambil kata kuncinya, karena
tidak cukup 2-3 hari ini untuk mendalami tindak RTD ini. Ambil keywordsnya, pahami, nanti pelajari lagi sendiri. Kemudian yang terakhir adalah untuk pengumpulan dokumentasi, baik itu terkait dengan kegiatan operasi, pemantauan, kemudian pelaporan, itu juga harus dilakukan di UPB. Lanjut. Kaitannya dengan UPB tadi, khususnya di dalam kegiatan pelaporan dan tindak darurat, ya, kita wajib berkoordinasi dengan stakeholders yang berada di atas kita secara hierarki. Yang pertama adalah Pak Gubernur beserta jajarannya, kemudian Pak Menteri beserta jajarannya di pusat. Kemudian kita juga harus berkoordinasi dengan hierarki yang selevel seperti Bupati, Wali Kota, ya, penjajarannya. Kemudian stakeholder lain yang berada di WS Citarum yang bergerak di bidang pengusahaan seperti PLN, IP, dan PJB sebagai pengelola dari Saguling dan Ciratang. Keterkaitannya seperti apa nanti akan teman-teman dapat pada saat sesi yang ke depan, pada saat sesi pemantauan, instrumentasi, keamanan, kemudian RTD, nanti akan bisa dilihat di sana. Tapi keywordnya sekali lagi, bahwa kita harus berdampingan dengan stakeholders ini pada saat kita melakukan pengelolaan suatu benda. Dalam hal ini adalah Juanda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi secara teknis nanti bagaimana peran UPB itu detailnya terlibat di dalam suatu kegiatan pengoperasian, pemantauan, dan pelaporan suatu bendungan, kemudian bagaimana pelaksanaan tindak daruratnya, itu nanti pasti akan kembali lagi ke UPB. Nanti pasti akan terbaca lagi UPB. Jadi teman-teman harus sudah paham UPB itu apa, ada di mana levelnya, orang-orangnya, posisi, strukturnya seperti apa. Ya. Jadi pada saat nanti menerima sesi ke depan, pada saat ada penjelasan khusus di sektor operasi misalnya, di sektor pemantauan instrumentasi, nanti cepat buka di UPB-nya, dia ada di pos mana, itu pasti ada. Pada saat nanti melaksanakan pemeliharaannya apa, rangkaian kegiatannya apa, itu juga di-remind lagi ke UPB-nya, itu di posisi mana, pasti ada. Jadi yang hal-hal seperti itu, nanti semoga bisa dipahami, dan menjadi knowledge atau ilmu atau pengetahuan yang berharga bagi teman-teman, khususnya yang sampai dengan saat ini belum mendalami hal ini. Terima kasih telah menyaksikan video materi pembelajaran persembahan Water and Renewable Energy Learning Center. Saksikan video pembelajaran lainnya. Mohon agar subscribe dan like ya.